Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau buat pengumuman giveaway nih teman-teman. Jadi alhamdulillah udah dapet pemenang giveaway-nya. Ada 12 untuk tanaman hias aku ya. Ada 10 tanaman hias aku ditambah yang dari Deva itu ada 4 pemenangnya. Terus ditambah lagi sama yang keranjang-keranjang ini teman-teman. Ya, yang keranjang-keranjang di sini. Nih, keranjang-keranjangnya. Ditambah yang ini. Jadi ada 20 pemenang. Oke. Nah, 20 pemenang alhamdulillah. Nah, terus aku mau perpisahan dulu nih teman-teman sama tanaman aku yang udah sold out ya alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang udah belanja di teras Tevopi. Nah ini McDowell aku. Goodbye McDowell. Ini tanaman kesayangan aku nih teman-teman. Jadi tanaman ini udah ada mamahnya. Cantik banget kan ini McDowell. Masya Allah ini daun mudanya. Nanti Tepia hati-hati ya packing daun mudanya nih McDowell. Oke siap, Tepia lagi packing tuh. Di rumah aku sekarang bunyinya prepet, prepet, prepet. Tepia lagi packing. Alhamdulillah teman-teman. Nih ya, tuh cantik banget kan. Kenapa aku suka banget sama McDowell ini. Nanti aku udah ada inceran sih yang lebih besar McDowell-nya. Gitu. Aku pengen punya McDowell yang lebih besar lagi. Yang lebih lebar lagi. Karena dia itu seksi banget. Seksi banget tuh kan, cantik banget kan. Masya Allah. Masya Allah, cantik begini ya tanaman ya. Masya Allah, aku foto dulu ah. Aku mau foto dulu, cekrek. Nih tanamannya, si McDowell ini aku foto dulu. Biar aku punya kenang-kenangannya. Pia yang beli McDowell, ibu siapa? Kela, kata Tepia. Tepia nyari heula guys. Namanya siapa? Hilap, dianya lupa. Ibu siapa? Ya Allah. Ibu Sinta, beruntung banget Bu Sinta dapat McDowell cantik ini. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini tanamannya yang udah sold out nih, sama Tepi lagi di packing nih perpisahan sama Anthurium Corong. Ih cantik banget Anthurium Corongnya Tepi ya. Tepi yang gak usah ngumpet, gak akan kena. Tenang, gak akan ke center. Nih teman-teman Tepi ya siunan ke center, takut terkenal guys. Nih ini corongnya cantik banget ya. Udah nih Tepi ya. Epip ini punya Ibu Lilit ya. Ibu Lilit nih Epipnya baru mau dikirim ya. Ini baru mau dikirim nih, cantik banget. Nih Ibu Lilit. Nih packing. Corong, Anthurium Corong itu Anthurium apa namanya sirih. Oh iya ada juga yang bertanya tuh tapi ya Anthurium sirih sama apa ya katanya? Sama enggak katanya Anthurium sirih sama Anthurium, namanya pertanyaannya teh beda. Anthurium sirih sama Anthurium apa sirih gading apa gitu? Beda. Anthurium sirih mah yang ini pak. Nih kalau sirih gading mah itu tuh yang merambat merambat. Gitu. Tuh teman-teman ini Santa Soma juga sold out. Gloriosum, Birkin. Nih ini Birkinnya kalau masih kalau ada yang mau masih ada nih Birkin yang indukan yang besar. Harganya tadinya 300 di diskon jadi 265, gede banget teman-teman. Kalau masih ada kalau ada yang mau masih ada. Birkin juga nih. Orbi. Orbi ini bukan yang dijemput ini mah ya, yang dikirim. Bukan. Yang dijemput ada yang mau dijemput, ini yang dikirim juga. Mama kuping gajah juga. Udah sold out kuping gajah Parigata. Kuping gajah Parigata kuning yang bawahnya guys, udah tua. Nah, terus Anthurium mangkok aku sold out. Ke daerah mana tapi ya? Pontianak ini. Masya Allah. Ibu siapa? Tapi ya, suka lupa. Ibu Ika? Iva? Masya Allah, Ibu Ika. Mudah-mudahan selamat sampai sana ya. Anthurium mangkok. Ini memang ada sobek segini sedikit. Tuh, sedikit sobek. Tapi overall ini memang bagus. Bagus banget tuh. Masya Allah, cantik banget tuh. Sini-sini daunnya, Masya Allah ini besar banget teman-teman. Ini gede banget. Gede dan besar banget. Ini sold out ke Pontianak ya teman-teman. Ke daerah Pontianak. Kamu baik-baik ya dek di sana. Ini soalnya daun muda nih. Daun muda.
Masya Allah cantik. Ini teman-teman masih ada ya, yang ini belum ada, ini kalau yang ini belum belum ada yang berminat nih. Jadi boleh kalau misalkan teman-teman ada yang mau, ini harganya 800.000 ya, yang kecilan. Tapi ini kecil juga gede. Oh, ini yang gede banget ini. Kalau ini di bawahnya 800.000. Tuh teman-teman kalau mau ya. Eh, TPA yang ini jadi. Ini. Eh. Oh, belum, belum. Oh, belum konfirmasi lagi. Nih juga ini cantik banget. Ini harga 250.000. Ini bukan siri Brazil ya, ini beda. Ini cantik banget, beda. Terus Majestic nih yang di luar apa yang di dalam? Oh, yang di dalam nih masih ada yang di luar ya, teman-teman. Majestic 700.000. Daunnya 3, daunnya gede banget tuh. Besar, terus coraknya juga udah cantik banget. Ini 700.000. Tuh, daunnya 3, yang satu kecil. Yang ini besar, dan ini ada lubang sedikit aja. Oh, cantik banget kan? Masya Allah, Masya Allah. Nah, aku baru jemput ini nih, teman-teman. Apa belatak? Lagi TPA, lagi reporting, lagi mau di... apa namanya? Lagi mau di... bongkar-bongkar media tanamnya untuk di packing. Nah, ini aku dapat lagi Epiphar pengganti yang kemarin yang besar, teman-teman nih. Kalau ada yang mau ya, ini harganya 700.000. Ini lebih mehong karena bukan rawatan aku dari kecil banget. Eh, enggak, Deng. Ini harganya 700.000 ya, teman-teman. Tuh, karena daunnya lebih banyak lagi. Tuh, lebih banyak dan mewah banget nih, teman-teman. Ini harganya 700.000 yang ini, kalau teman-teman ada yang mau ya, 700.000. Terus aku punya Tetrasperma, tuh cantik banget Tetrasperma ini, enggak dikeluarin dulu deh. Gitu ya, nanti ya. Ini juga apa? Enggak dikeluarin dulu. Nah, terus aku mau cerita lagi yang di dalam ya. Cuman ada juga bertanya di komenan ya, Teteh itu Gloriosum ya, bukan Glorios, di IG juga. Kalau ini memang dari sananya seperti ini ya. Ini tuh Glorios, teman-teman. Jadi ini tuh silangan atau perkawinan dari Gloriosum dan Milano. Ini tuh cantik banget, Masya Allah. Tuh daunnya subur-subur, sehat-sehat, Masya Allah kan. Masya Allah, daunnya kayak gini. Nih, kayak gini tuh. Masya Allah ya. Terus daunnya ada lagi yang besar, yang ini nih. Tuh, besar banget tuh. Tuh. Tuh, dia tuh sehat gitu tuh. Ya, bagus, no defect. Yang defect cuma daun kecil doang. Daun kecil yang di sini nih. Nih. Ini aja yang daun pancing, yang lainnya gede-gede banget. Dan ini media tanamnya, ini ya teman-teman tuh yang ribet itu, yang lengkap semuanya, pakai perlite, pakai leka, pakai apa segala macam di sini, apa pakai kokopit, pakai humus bambu, andam segala macam, dan super ribet memang, tapi aku happy ngejalannya karena seru banget. Jadi kalau disiram tuh poros banget. Nah, ini belum nih green lipstick, tinggal satu ini doang ya, yang kemarin sold out green lipsticknya, teman-teman, tinggal ini. Nih, green lipsticknya tinggal ini. Masya Allah, cantik ya. Green lipsticknya cantik banget tuh, dia kebuka gitu. Dia kebuka banget nih, teman-teman. Tuh, cantik ya, subur banget. Kalau siang, dia kebuka gini, semuanya cantik gitu. Ya, bagus ya. Ini teman-teman, aku cutting Epiphar. Nih, cantik banget kan? Nih, aku lagi propagasi. Nih, Epiphar. Tuh ya, cantik ya. Tuh lagi propagasi. Tuh pakai ini, pakai diairin segala gitu. Ya, karena yang itu udah ngelewatin turusnya jauh banget. Jadi, aku cutting aja biar diperbanyak. Jadi, aku punya kenang-kenangannya juga gitu. Nah, ini juga Epiphar-nya aku taniin. Yang bawahnya kan suka ada yang gosong gitu. Aku taniin, yang atasnya juga yang mulus-mulus ini daunnya juga aku taniin. Ini udah ada yang book ya, teman-teman. Tapi ini yang book baru ada satu orang. Teman-teman kalau mau book boleh WA ke Tepia.
Dikip, tapi ya ini insya Allah bulan depan kali ya, kalau udah bisa masuk ke media tanam baru aku keluarin. Ini mewah banget variegatanya, epiparnya mewah banget. Ini harganya 100 ribuan ya teman-teman, tuh cantik banget. Jadi bukan hanya coraknya itu sedikit-sedikit gitu, enggak, tapi bagus banget nih teman-teman ya. Epiparnya lagi di propagasi nih sama ini ya, cantik banget. Nah ini aduh, aku mau giniin tapi susah teman-teman, tuh subur banget ya tuh, masya Allah cantik banget. Green lipstick. Nah ini tuh ceritanya udah ada yang mau ya Tepia ya, yang gergaji udah ada yang mau, cuman rumahnya jauh ya. Di mana teh? Di mana teh? Oh iya, ini teh udah ada yang naksir tapi di Jogja. Sebetulnya bisa-bisa aja sih, kalau mau benar-benar mau mah, tapi ya bisa aja, ini mah kuat gergaji. Jadinya pesen apa? Crimson ya? Ibu kalau mau nanti ini sebetulnya bisa, nanti chat lagi aja ya sama Tepia. Ini jauh juga bisa kok ini, karena dia itu kuat tanamannya, mau ke Kalimantan kemana juga ini kuat, jadi bisa. Nih ya teman-teman, murah banget nih, 500 ribu udah rawatan dari aku pertama ngeblok. Daunnya baru berapa ya, 2 apa 1 ya, aku lupa. Daunnya masih sedikit ini, sekarang udah banyak banget. Oh cantik ya. Nah ini yang mau di packing McDowell tadi. Ini juga pakai namanya tuh, lengkap banget teman-teman. Tuh malam aku taruhin ini biar nanti disiram sama Tepia buat di jalannya, biar dia minumnya tuh kuat ya. Nanti dikasih minum biar kuat. Nah terus yang ini belum nih teman-teman, kalau ada yang berminat ini aku keluarin murah juga. Ini 1,5, aku udah punya indukannya nih, 1,5 ya teman-teman. Ini daunnya 3 loh, banyak daunnya 3 ya nih teman-teman. Monstera variegata Ikinimis katanya gitu. Teman-teman yang ini juga sold out nih, masya Allah murah ya. Kemarin aku jualan 250 ribu aja. Tuh murah banget, bagus banget, gede gitu ya. Tuh 250 ribu besar. Ini tuh ya teman-teman, ini tuh dijemput alhamdulillah. Jadi kalau packing aku juga masih bingung, kalau daun sebesar ini packingannya seperti apa gitu ya. Nah, oh iya teman-teman, ada juga yang komen beli tanaman hias di aku katanya murah tanamannya, tapi biaya ongkirnya mahal. Nah jadi ceritanya waktu itu, waktu awal aku tuh ceritanya pakai ekspedisinya beda merek ya, merek yang pertama itu. Nah terus ternyata memang mahal, jadi aku juga nggak ngerti ukuran kilo. Kadang di ekspedisi yang ini sama yang sebelah itu beda. Jadi ukurannya aku juga nggak ngerti, atau gimana yang ngelayanin ngitungnya, atau memang apa ya. Karena ukuran mereka kiloan tuh beda. Misalkan ke aku yang ekspedisi yang pertama itu sebesar itu, dia bilang ukurannya sekilo. Jadi biayanya kan murah. Nah di satu lagi, ekspedisi satu lagi, katanya itu 2 kilo, jadi biayanya mahal. Nah yang pertama tuh angkatan satu kedua deh, yang belajar 1, 2, 3 apa ya. Jadi itu tuh masih aku ekspedisi yang pertama, karena aku kan masih belajar. Jadi baru tahu tuh ekspedisi yang pertama tuh ternyata mehong, mahal guys. Jadi aku tuh rada-rada kesel sih sama Tepia juga, aduh ini kok mahal banget ya. Jadi belanja segini, biaya segini. Nah sekarang aku udah punya ekspedisi yang murah. Jadi kalau di tempat ekspedisi ini si A-nya juga baik. Jadi ini mas kilo, padahal kalau di sebelah itu 2 kilo. Jadi mahal. Jadi sekarang aku udah dapat pengiriman yang murah. Jadi teman-teman jangan khawatir, pengiriman aku sekarang udah murah karena ekspedisinya juga udah murah. Jadi kalau masalah pengiriman mah bukan salah di aku ya, karena gimana dianya gitu. Jadi karena aku belum tahu yang pertama, ya udah sekarang aku pindah aja ke ekspedisi satu lagi gitu. Gitu teman-teman ya ceritanya. Jadi sekarang mah ongkir pasti murah ya. Nah ini Gloriosum belum ada nih, belum ada yang keep ya Gloriosum. Nah yang ini Majestic-nya udah ada nih, kemarin harga 700 ribu udah ada yang keep nih.
ya. 660, 700. Nah, dan pianum aku nggak dikeluarin ya, itu. Gitu teman-teman. Nah, ini juga alhamdulillah udah nih sold out Orbitnya. Oke deh teman-teman, sekian dari aku. Nah, nanti pemenangnya aku taruh di video ya, di video ini udah ada sold out. Di video aku taruh pemenang-pemenangnya di sini. Nanti segera konfirmasi alamat ke Tepia. Jadi aku tunggu sekitar 2 hari ya. Sekarang 24, 25, 26 deh. Sampai tanggal 26 aku tunggu konfirmasi alamat. Dan semua giveaway ini akan aku kirim hari Senin. Ya, kenapa hari Senin? Karena aku nggak mau nyangkut di ekspedisi. Kayak kemarin aku sempat kirim-kirim pesanan tanaman hias itu nyangkutnya di ekspedisi. Karena ketemu hari Minggu, jadi nggak diantar gitu nyangkut. Kan kasihan tanamannya kalau nyangkut, nanti dia takut mati kelamaan. Gitu ya teman-teman, jadi aku kirimnya mending hari Senin, jadi awet gitu. Makanya yang antrium jeruk juga ya, antrium mangkok juga ibu yang pesen dari Pontianak, itu aku kirimnya hari Senin ya. Karena kalau misalkan hari Jumat atau Kamis gitu, takutnya kepotong hari libur, hari Minggu. Jadi dia nyangkut di ekspedisi di sananya lama. Aku pernah tanaman jualan kayak gitu, kasihan kan takut lemes gitu. Jadi mending aman hari Senin. Nah, untuk yang deket-deket, untuk yang belanja kemarin, langsung aku kirim hari ini gitu teman-teman. Karena kalau yang deket mah insya Allah sehari dua hari nyampe ya. Gitu, oke deh teman-teman, sekian dari aku ya, share videonya, semoga share video aku juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terus aku ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah belanja juga gitu, yang udah nego-nego sama Tepia, yang udah selalu dukung channel aku, makasih banyak ya. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang belum dapat giveaway jangan bersedih, insya Allah nanti pas aku buka nursery insya Allah aku ada giveaway lagi, karena aku sayang sama teman-teman, jadi nanti aku giveaway lagi pas pembukaan nursery. Dan insya Allah nanti aku udah 50.000 subscriber, mudah-mudahan umur panjang, ada rezekinya gitu. Insya Allah aku mau giveaway lagi di 50.000 subscriber dan di 100.000 subscriber. Insya Allah aku tanamannya, maunya sih yang dibagikan ke teman-teman yang dibuat giveaway itu semakin semakin baik, semakin meningkat, semakin keren gitu, biar teman-teman aku juga senang dapat kenang-kenangan dari aku tanamannya yang kuat-kuat, sehat-sehat dan cantik-cantik kayak teman-teman aku di rumah gitu. Oke deh teman-teman, sekian dari aku ya, semoga share aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, sehat-sehat terus. Oh iya teman-teman, aku juga mohon doa buat teman-teman, untuk doanya untuk Ibu Eli yang lagi sakit, semoga yang pernah ikut aku belanja bareng Teh Poppy, mudah-mudahan Bu Eli sehat ya, sehat selalu. Salam sayang dari aku juga, dari teman-teman semua. Oke deh teman-teman, sekian dari aku. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Assalamualaikum, dadah, bye. Oke deh teman-teman, ini adalah pemenang giveaway yang kemarin ya. Ada 10 pemenang untuk tanaman hias dan ada juga pemenang untuk yang keranjangnya. Dan ada juga tanaman giveaway yang dari Deva ya teman-teman. Jangan lupa konfirmasi alamat ke Tepia paling lambat tanggal 26 November ini, biar bisa diproses untuk dikirim. Semoga teman-teman bahagia ya, semoga teman-teman senang dapat kenang-kenangan dari aku. Doain aku insya Allah ke depannya aku lebih banyak lagi bisa kasih kenang-kenangan ke teman-teman. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum.